Pak Sojun dan Kim Jiwon ternyata sudah mengakui perasaan masing-masing yang selalu berdebar ketika bersama. Pak Sojun merupakan aktor Korea tampan yang kerap tersenggol rumor kencan. Salah satu rumor kencan Pak Sojun yang paling sering dibicarakan yaitu dengan Pak Min Young. Memiliki marga sama, keduanya kerap dipanggil Pak-Pak couple. Park Seo Joon dan Park Min Young memang sukses total saat membintangi drama What's Wrong with Secretary Kim pada 2018. Kendati demikian, rumor itu meredup usai Park Min Young membuat pernyataan bahwa Park Seo Joon hanya rekan kerjanya. Park Min Young mengakui jika dirinya memang pernah menjalin hubungan rahasia seperti yang dilansir dari KBS Zoom. Namun pria yang pernah berkencannya bukanlah Park Seo Joon. Park Min Young mengakui jika dirinya sangat lelah dan marah karena digosipkan berkencan dengan Park Seo Joon. Beralih dari shipper Park Seo Joon, Park Min Young, rupanya ada kapal lain dengan banyak pendukung. Ya, sebagian publik rupanya mendukung Park Seo Joon dengan lawan mainnya di drama Fake for My Way Kim Ji Won. Dalam drama yang tayang tahun 2017 itu, Park Seo Joon dan Kim Ji Won mendapat julukan couple miskin. Bagaimana tidak, keduanya berasal dari desa yang sama dan berjuang menjalani kehidupan mandiri di kota. Berawal dari teman dekat yang saling menyaksikan perjuangan masing-masing, Choi Aira, karakter dari Kim Ji Won, dan Ko Dong Man, karakter dari Park Seo Joon, akhirnya resmi menjadi pasangan kekasih. Menariknya, Kim Ji Won dan Park Seo Joon ternyata pernah go public dengan mengakui perasaan masing-masing. Pengakuan terjadi saat pembawa acara MC mendatangi keduanya dan mengajukan pertanyaan menantang. MC bertanya apakah Park Seo Joon dan Kim Ji Won berdebar selama melakukan adegan di Fake for My Way atau murni hanya sebatas acting. Pernahkah kalian berdua berpikir bahwa kalian bisa menjadi pasangan? Hasilnya, tanpa ragu-ragu Park Seo Joon dan Kim Ji Won mengangkat tangan kanan, mengakui bahwa mereka berdebar saat bermesraan di drama. Park Seo Joon dan Kim Ji Won lantas tersipu malu-malu, terlebih terdengar riuh suara penonton di lokasi KBS Drama Awards 2017. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!